Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kajian kali ini menaikkan tentang beberapa sunat hayatnya sholat. Di antaranya khusyuk di setiap sholat, orang itu disunatkan khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu merupakan rahasia bagi sholat. Jadi khusyuk itu diamnya atau antengnya anggota badan ketika sholat dan hadirnya hati, yaitu hadirnya hati, khusyuknya hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hadir kepada sesuatu yang bukan semestinya. Dan hati tersebut berhubungan atau bersandar pada akhirat, khusyuk biar khusyuk. Khusyuk, kenapa di dalam sholat tersebut disunatkan khusyuk? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kepada orang yang sholat dalam keadaan khusyuk di dalam Al-Quran, atas orang yang sholat khusyuk. Dan sholat itu tidak akan ada apabila dengan tidak adanya khusyuk. Jadi sholat itu tidak ada artinya bila orang tersebut yang mengerjakan sholat tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu ada satu jalan yang diambil oleh sekumpulan ulama, bahwasanya khusyuk itu merupakan syarat sahnya sholat. Di antara sebagian ulama mengatakan bahwasanya khusyuk itu merupakan syarat sahnya sholat. Ini cuma sebagian, tidak semuanya. Lakin tetapi di sebagian sholat, khusyuk bisa dihasilkan dengan hadirnya hati bahwa orang tersebut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti al-ihsan, al-ihsan ubudullah ka'annaka tarahu. Sembahnya Allah seperti halnya seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarakah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Itu adalah khusyuk. Jadi kita kalau bisa tidak bisa seakan-akan melihat Allah, bahwasanya kita mempunyai keyakinan bahwasanya Allah melihat kita, kita dalam sholat waktu sholat. Jadi khusyuk adalah menghadirkan hati bahwasanya orang tersebut berhadapan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui rahasia dan yang samar. Orang tersebut bermunajat kepada Allah. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan pada orang tersebut memaksa. Kenapa? Karena orang tersebut tidak melaksanakan hak-haknya Allah. Maka karena orang tersebut tidak melaksanakan haknya Allah, maka Allah menolak sholatnya orang tersebut. Jadi jangan tanya khusyuk. Jadi kalau sholat itu harus khusyuk diantaranya.
Jadi keterangan ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Dan seterusnya dan selanjutnya yaitu merenungkan bacaan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, apa, ta'amul, merenung. Ta'amul merenungkan maknanya Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah adalah Tuhan sekalian alam. Itu direnungkan di dalam hati. Jadi secara global, bukan secara tafsirinya, secara terperinciannya, tapi secara global. Karena kalau secara tafsir, secara tafsiri, maka itu akan merepotkan pada orang itu. Dan selanjutnya, hendaknya kita di dalam sholat itu apa, merenungkan zikir. Zikir yang ada di dalam sholat atau zikir, kalau kita waktu zikir di luar sholat, setelah sholat baca subhanallah, la ilaha illallah, harus merenungkan. Harus mengetahui maknanya zikir. Sekalipun di satu wajah, satu arah. Berbeda dengan Al-Quran, maka kalau Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran meskipun tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, itu tetap diberi pahala, tetap mendapatkan pahala kalau Al-Quran. Sedangkan kalau zikir, apabila tidak tahu maknanya, karena ibadah dengan lafaz Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran meskipun tidak tahu maknanya, karena ibadah dengan lafaz Al-Quran, itu tetap mendapatkan pahala. Pilihannya diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau selain Al-Quran, zikiran la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalau tidak tahu maknanya, itu tidak diterima oleh Allah. Karena tidak tahu maknanya. Beda kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, tetap mendapatkan pahala meskipun tidak tahu artinya. Kalau Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sholatnya orang tersebut dengan kadar hadirnya hati kepada Allah. Allah subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hamba ketika sholat, maka sholatnya itu tidak dihitung 1/6 sholatnya atau 1/10 sholatnya, akan tetapi sholatnya seorang hamba itu ditulis atau dihitung atau ditulis itu apa? Apa yang direnungkan? Ditulis itu apa yang direnungkan maknanya? Itu yang ditulis. Bukan karena sholat, oh ini pahalanya dapat 1/2 atau 1/6. Tapi apa yang direnungkan itu, yang ditulis, yang dicatat. Imam Rumli berkata di dalam kitab Umdatul Rabih. Jadi maknanya akola, makna dari itu, maksud dari itu adalah apa, ngengangen apa bacaan yang ada di dalam sholat itu, direnungkan maknanya itu. Jadi harus sholat kita, kalau sholat harus ikhlas dan riyad, itu hukumnya haram. Riyad itu adalah syirik yang kecil. Keterangan ini ada di dalam kitab Az-Zawajir. Syirik riyad dalam sholat
atau dan selainnya sholat. Jadi kalau kita sholat baca Al-Quran jangan sampai riya. Kita semata-mata sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena lain, bukan karena orang. Seperti berpuasa, bersedekah, haji, itu harus jangan sampai riya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis, barang yang siapa sholat, barang siapa sholat sedangkan orang tersebut riya, ingin dipuji orang riya, maka orang tersebut adalah syirik, syirik shoghir. Dan barang siapa berpuasa tapi dia riya, maka dia syirik shoghir. Dan barang siapa bersedekah, dia akan tetapi dia riya, juga syirik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tayarisi di dalam kitab Zawajir. Imam Al-Ushuri berkata di dalam kitab Nuzhatul Majalis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wahai manusia, takutlah kalian pada syirik ini, syirik aswar ini, yaitu riya. Takutlah kalian pada riya. Jadi Nabi Muhammad memerintah kita semua agar supaya takut atau menjauhi riya. Karena riya itu lebih samar dari merayapnya semut. Di waktu rayap semut, kita merayap di keadaan gelap gulita. Tapi lebih samaran dia daripada itu. Nah, sahabat bertanya, kira dikatakan bagaimana ya Rasulullah kami bisa menjauhi atau menjauhi riya, sedangkan riya itu lebih sama dari semut yang merayap di malam gelap gulita. Nabi Muhammad SAW menjawab, berdoalah kalian dengan doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Jadi Nabi Muhammad menganjurkan umatnya supaya berdoa dengan doa agar supaya dijauhkan dengan riya, dengan doa Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di satu riwayat lain, perkataannya kanjeng Nabi, kulla yaumin salasa mar'ah, setiap hari 3 kali baca apa ya, kulla yaumin salasa mar'ah, dibaca 3 kali doa tadi. Riya itu adalah mengamalkan suatu amalan ibadah tapi karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riya itu menjadikan ibadah untuk bermaksud kepada manusia, biar dilihat manusia. Ibadah misalnya baca Al-Quran, biar kelihatan oleh calon mertua misalnya. Dikeluarkan dari selain kurba, selain ibadah, seperti berdandan dengan pakaian atau lainnya, kopiah, sarung, berdandan. Maka kalau berdandan ingin dilihat orang, itu bukan dinamakan dia. Keterangan ini di dalam kitab Ittihaful Murid, kepunyaan Syekh Abdul Salam Al-Laqani. Nabi Muhammad SAW ketika hendak keluar ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad melihat ke cermin dan meratakan atau meratakan surbannya. Dan surbannya takut miri, takut gimana, sama Nabi Muhammad dibenerin surbannya. Dan rambutnya
pakai sisir. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Muhammad berhias itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang pada hambanya apabila hambanya itu berdandan untuk saudara-saudaranya. Bila bertemu, ingin bertemu, kita di sini dandan-dandan dulu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Apabila orang tersebut keluar untuk menemui saudaranya. Sedangkan menyombongkan diri itu tercela dan dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyombongkan diri itu terkadang lewat harta, membangga-banggakan hartanya, bil mal, dengan harta. Kadang-kadang membanggakan diri itu lewat keturunan, karena dia mbah-mbahnya itu orang hebat, maka dia membanggakan diri itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang membanggakan diri atau menyombongkan diri. Kadang orang yang menyombongkan diri itu melewat ibadah, karena dia ibadahnya hebat, sholat malamnya, sholat sunatnya dikerjakan semua, maka dia membanggakan diri. Semua itu tercela dan jelek, tercela. Nah, seperti ini di dalam kitab As-Suluk ila Malikil Muluk, itu tercela. Jadi orang kalau membanggakan diri tercela, baik membanggakan diri karena hartanya, keturunannya, atau karena ibadahnya itu tercela. Syekh Abdul Salam Al-Lakani berkata, riya itu ada dua. Riya murni, ada nomor satu riya namanya riya murni. Jadi seperti hanya orang mengerjakan ibadah karena manusia, itu riya murni. Murni karena manusia, itu riya murni. Dan yang nomor dua, riya usyirkin, riya syirik. Seperti hanya orang mengerjakan ibadah karena Allah dan karena manusia, itu namanya riya syirik. Ini adalah lebih ringan atau lebih samar, ini lebih samar dari yang pertama. Riya khalis itu mengerjakan ibadah murni karena manusia, karena ingin dipuji oleh manusia, itu riya khalis. Sedangkan yang syirik ini mengerjakan ibadah karena Allah dan karena manusia, ini adalah lebih samar dari yang pertama itu. Dan haram, ijma'an sepakat ulama haram, riya itu haram. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat riya. Ya untuk apa riya? Dan orang ibadah karena riya itu sayang sekali. Kenapa? Kita capek-capek baca Al-Quran tapi tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Itu kan sayang sekali. Sholat, baca Fatihah ke atas, terus ruku, sujud, ini capek, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia. Itu kan sayang sekali. Sayang, jadi enggak dapat pahala. Sebenarnya orang puasa di bulan Ramadan, tapi dia mengerjakan pekerjaan yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti halnya menggunjing orang, menggibah orang, namimah, mengadu domba orang. Itu kan sayang sekali puasanya. Kenapa? Dia cuma mendapatkan haus dan lapar, tapi tidak mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Kan sayang sekali. Seperti halnya orang ibadah, sholat, baca Al-Quran, haji, tapi dia riya. Haji kan sudah mengeluarkan biaya, uang, transportasi, uang hotelnya, ini itu, tapi tidak mendapatkan pahala. Kan sayang sekali. Rugi.
orang tersebut adalah menjadi orang yang sangat rugi sekali. Sangat rugi. Misalnya kalau bisnis itu rugi bandar. Dan sayang. Makanya mulai dari sekarang kita harus melatih ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Latih sedikit demi sedikit. Kalau sulit ya membaca, banyak membaca istighfar, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin apa ya, karena belum terbiasa dilatih ikhlasan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Jadi mengajarkan sesuatu karena diniati karena Allah. Biar kita mendapatkan pahala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.